Oke guys, welcome to my channel. Kita akan mengupas 4 manfaat gula merah bagi kesehatan ya. 4 khasiat mengagumkan gula merah bagi kesehatan. Yang pertama, mengatasi batuk demam. Minumlah teh hangat dengan menggunakan gula merah ya, itu manfaat yang pertama. Manfaat kedua, membersihkan darah. Karena gula merah bisa membersihkan darah karena mengandung zat besi untuk membentuk hemoglobin, yaitu proteinnya membantu dalam proses peredaran oksigen dan karbon dioksida serta menjaga keseimbangan pH darah. Yang ketiga, mengatasi nyeri haid. Mengkonsumsi gula merah bisa menenangkan organ kewanitaan serta mencegah darah menggumpal. Yang keempat, mengatasi batuk demam. Karena gula merah mempunyai sifat menekan dahak dan demam. Minumlah teh hangat dengan gula merah sebagai pemanisnya. Okay guys, 4 amazing properties of brown sugar for health. First, overcoming cold fever, drink warm tea using brown sugar. And second, cleaning the blood. Can clean the blood because it contains iron to form hemoglobin, which is a protein that helps in the circulation of oxygen and carbon dioxide and maintenance of balance in blood pH. Third, overcome menstrual pain. Consuming brown sugar can calm the female organs and prevent blood clot. And fourth, overcoming cold fever. Brown sugar has properties to suppress phlegm and fever. Drink warm tea with brown sugar as a sweetener. Okay, guys, seperti itu. Ya, jadi mengkonsumsi larutan garam. Garam. Gula merah. Ya, dengan memakai teh hangat itu baik ya. 4 kegunaan, 4 benefit yang bisa kita pakai ya. Jadi kalau bisa ya gulanya gula kawung ya, lebih bagus pakai gula kawung ya, karena banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Mengkonsumsi gula merah, terutama gula kawung ya, bisa membuat tubuh kita segar ya. Salah satunya yaitu mengatasi batuk demam, membersihkan darah ya, mengatasi nyeri haid bagi perempuan, dan mengatasi batuk demam ya. Ya, seperti itu. Karena apa ya? Bisa menekan dahak. Oke, guys, terima kasih kepada teman-teman, jangan lupa like, share, and subscribe.